prosesi upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-73 di Kabupaten Tebo berjalan penuh hikmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Tebo Sukandar, upacara yang dilaksanakan di lapangan Garuda tersebut diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda beserta istri, Kepala UPD, instansi pemerintah Kabupaten Tebo, personil TNI, Polri, dan perwakilan dari sekolah dasar sampai tingkat SMA. Upacara berjalan dengan penuh hikmat dan lancar. Derap langkah pengibar bendera terlihat begitu rapi dan kompak. Masyarakat terlihat antusias menyaksikan berlangsungnya upacara bendera. Bupati Tebo Sukandar mengapresiasi atas kinerja Paskibraka, berharap dengan momentum HUT RI dapat meningkatkan cinta tanah air. Tepat 17 Agustus 2018, pemerintah daerah Kabupaten Tebo melaksanakan kegiatan upacara bendera menaikkan topi bendera Sang Saka Merah Putih. Alhamdulillah, mulai dari persiapan pelantikan pengukuhan Paskibraka, kemudian hari ini puncaknya, saya melihat pelaksanaan upacara bendera merah putih di Kabupaten Tebo dalam rangka memperingati hari jadi Republik Indonesia yang ke-73 berjalan dengan baik. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.